Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys bersama Oraja Channel. Oke guys, kesempatan video kali ini Oraja Channel akan share ya guys cara pemasangan jaring untuk tanaman padi guys. Kenapa setiap sawah akan dipasangin jaring ya guys? Dan jaring ini dikhususkan jaring untuk anti burung pemakan padi ya guys. Karena di sini banyaknya burung-burung berterbangan tiap hari dan sangat menghabiskan padi, dan ini adalah padi baru akan mublak ya guys. Apa itu mublak? Istilahnya baru mau keluar padinya yang masih muda-muda, tapi burung sudah banyak yang berterbangan di sana sini guys untuk mencari makan, untuk pencari makan pada tanaman padi ya guys. Jadi agar tanaman padi tidak terlalu banyak berkurang karena dimakan oleh burung, maka petani-petani ini akan memasang jaring untuk menghalang atau menghalang burung dari memakan daripada tanaman padi ini guys. Dan keluasan dari tanaman padi ini yang begitu luas dari ujung sana guys, itu semua akan ditanami ataupun dipasang jaring ya guys, agar burung takut dan tidak jadi makan untuk tanaman padi ini ya guys. Oke, lanjut. Nah, beginilah guys, untuk para petani-petani, untuk agar tanaman padinya ini tidak dimakan hama daripada tikus ataupun hama daripada burung pemakan padi ya guys, maka dia akan memasang jaring-jaring di atas padi ya guys. Ini bagi untuk modal biaya pemasangan padi memang sangatlah besar ya guys. Jadi benar-benar kalau mau padinya aman ya, berbagai cara para petani akan melakukan tindak lanjut agar padinya itu tidak dimakan sama burung guys. Maka akan dibelikan sebuah jaring. Nah, jadi intinya bukan ikan saja ya guys yang akan dijaring, burung pemakan padi pun akan dipasang jaring, dan ini bisa sangat berkesan untuk menangkal burung ya guys. Karena jika burung dari atas yang bergerombolan, maka burung akan turun, dan kalau sudah nampak jaring maka dia akan balik lagi ya guys, dan takut karena ada sangkut sama burung. Tapi jika dia masuk dari lubang bawahnya ya guys, maka burung juga takut jika ada orang, dia akan terbang, maka dia akan sangkut pada jaringnya ya guys. Nah, beginilah suasana pemasangan jaring, dan di sebelah sini sudah dari kejauhan sana guys sudah terpasang jaring-jaring semua, dan di depan saya ini masih belum dipasang lagi. Untuk pemasangannya ini adalah awal saat padi mublak ya guys, ataupun padi baru mau tumbuh padinya. Jadi kita sudah awal-awal untuk menanggulangi untuk hama burung agar tidak dimakan, maka akan dipasang jaring ya guys. Memang untuk modal pemasangan jaring ini membutuhkan modal banyak ya guys. Contohnya adalah untuk membeli jaring-jaring ini ya guys. Oke, lanjut guys.